Dengan lelaki lain. Okey, jadi ada yang nak tengok, nak tahu. Sifat kimia alkohol hari ini. Hari ini kita akan tengok ada alkohol. Eksperimen yang menunjukkan setiap sili homolog. Okey. Hari ini cikgu akan tunjuk dua. Ester, ha, ni dah belajar tempat tuition ni. Tindak balas pempolimeran. Semua ni ke advance ke hadapan ni. Okey, tu semua tajuk hadapan. Alkohol, okey. Bagus. Banyak ramai tak get A+ kat situ. Okey, dah berapa orang? Ada kawan-kawan tuition malam ni? Ada yang siapa tahu info? Atau ada yang tak ingat kita ada kelas malam ni? Okey, Wan Azra, Wan Nur Adira. Lelaki seorang baru. Mungkin sebab isyak tu eh. Isyak lah lambat sekarang. Okey, lagi seminit lagi kita mula. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, jadi ada. Alright, jadi lepas ni cikgu nak gunakan Google Classroom tu baru berapa orang baru eh. So cikgu nak start gunakan Google Classroom untuk pengumpulan apa? Pengumpulan kerja. Okay, jadi cikgu share kat chat sekarang. 5K people. Alright, student. Okay, you share kat chat sekarang. Yang mana belum belum masuk, masuk. Okay, kita akan gunakan seboleh yang mungkin lah Google Classroom tu. Okey, sekarang dah 9.11. Okey, mungkin yang lain-lain tu ada hal tersendiri, jadi kita mulalah. Okey, hari ini agak semakin mendalam sikit lah. Sebab kita melibatkan alkohol. Jadi agak complicated sikit. Okey, buka slide-nya. Okey, jadi kita masih lagi dalam bab 2 sebatian karbon dan dalam subtopik 2.3. Subtopik 2.3 ni panjanglah sebab ada banyak siri homolog kan. Okey, iaitu dalam 2.3 ni kita nak belajar sifat kimia dan saling pertukaran antara siri homolog. Okey, so macam biasa sebelum kita mulakan kelas, mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kita cuba revise balik last week punya
last week eh. Betul lah 30 Jun ni. Kita belajar berkenaan sifat kimia dan salib pertukaran antara sirih homolog apa? Dua yang pertama. Kelas. Kita tengok last week 30 Jun. Sirih homolog apa? Alkana dan alkina. Okey, dalam alkana ada tindak balas apa? Kita revise, yang lain tu mungkin ada tak ingat. Pembakaran. Pembakaran, okey. Memang mic Nazlan ni memang slow eh. Daripada hari tu lagi, okey. Haa, slow. Lagi, pembakaran dengan apa? Kalau alkana? Dia dah tepu. Penukar gantian lah, sebab dia dah tepu eh. Manakala dalam alkina ada tindak balas? Alkina ada tindak balas. Yang pertama apa? Pembakaran juga. Okey, pembakaran. Lagi? Penambahan. Penambahan. And penambahan. So ini ada terbahagi kepada 5 pula kan. Jadi sila tengok kembalilah. And 5-5 tu. Alright, jadi sebelum kita tengok yang alkohol sebagaimana permintaan dalam tiket keluar tu, ada yang nak tengok tahu pasal eksperimen kan, memandangkan kita tak boleh buat eksperimen disebabkan PDPR. Okay, jadi cikgu akan share sedikit secara yang ringkas lah. Okay, kita akan tengok dua. Okay, kita nak tengok yang pertama. Okay. Apa eh? YouTube? Okay, nampak. Alright. Okay, jadi persoalannya kat situ, how to differentiate alkane and alkene dalam bahasa Melayunya, bagaimanakah kita nak membezakan antara alkana dan alkina? Tiba-tiba slow pula. Okay. Jadi, kalau tengok kat situ, apakah yang digunakan dalam bahasa Inggeris tu? Tapi dah boleh agak kan? Ini adalah busanya. Itu adalah hexene. Maka hexene adalah siri homolog alkena. Kan? Sebab ini bahasa Inggeris in. I-N-E. Manakala ini hexene ni adalah hexana. Ni adalah hexena. Ni adalah hexana. Maka ini adalah alkana. Kenapa kita tak gunakan CH4? Kalau kat sini CH4. Apa nama CH4? Tak nampak pula merah. Apa nama untuk CH4? Kawalan C1. Metana. Metana. Kenapa kita agak-agak kita tak gunakan metana dalam eksperimen ini? Mudah terbakar. Mudah terbakar. Semua mudah terbakar. Sorry. Bukan mudah terbakar. Maksudnya tak tepatlah jawapan tu. Tak tepat. Sebab alkana dan alkina ni memang dia boleh terbakar. Salahnya kenapa kita tak gunakan metana? Lihat balik sifat fizik. Ingat sifat fizik empat yang pertama adalah gas. Gas. Jadi sukar sikitlah kita nak buat eksperimen melibatkan gas. Lagi-lagi di makmal. Jadi hex ni, hex berapa? Bilangan C dia? 6. 6. Macam mana nak ingat? Ada hex, ada hep kan? Bagi cikgu kalau ni 6. Kalau T ni 7. Kadang-kadang kita confuse kan? Pen, tapi dalam matematik, awak dah biasa dalam matematik tu. Tak ada masalah.
Okay, jadi kita teruskan. Okay, ini reaction yang pertama, iaitu pembakaran. Okay, jadi itu yang kita perlu buat. Okay, yang pertama, antara yang kita boleh baiki kat sini, sebabkan kita tak boleh nak buat kat makmal lain. Penutup botol reagent ni, kita tak boleh letak terus di atas permukaan. Ni sambil-sambil tu belajar teknik lah, sebab akan ada ujian amali kan. Dia tengok dia letak di atas meja. Ni. Kenapa agak-agaknya tak sesuai ini? Kita letakkan di atas meja. Boleh fikir logik? Dalam siri didik TV cikgu buat lah itu, cikgu ada explain. Kalau ada yang tengok lah. Kenapa botol reagent ni, penutup ni, kita tak letak macam tu. Kita pegang pegang dengan tangan. Pegang sebelah. Ada yang tahu? Tak tahu? Cakap tak tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tengok lah tu. Okay. Jadi botol reagent ni, bahan ni kita nak guna berulang-ulang kali kan. Melainkan awak dah pindah ke beaker. Jadi kalau letak atas meja ni mungkin ada bahan kimia lain. Jadi mungkin ada tindak balas antara bahan kimia, sisa bahan kimia dekat meja dengan botol reagent ni tercemar lah. Mudah ceritanya tercemar. Maka botol reagent ni akan tercemar. Jadi awak boleh tengok balik nanti. Yang dekat didik TV tu juga dah tunjuk cara pegang botol reagent tu lah, penutup. Okay, ini penting sebab ujian amali, tapi insyaAllah kita ada masa lagi untuk prepare tu semua sebab SPM awak bulan 2 kan. Jadi kita habiskan teori dulu. Okay, itu yang pertama lah nak ingatkan. Okay, jadi ini adalah kuat pula bunyi. Okay, ini adalah cara menuang. Sepatutnya masa menuang tu ada satu rod kaca. Juga ada cikgu explain dalam program didik TV tu. Okey, jadi satu heksana, satu heksina, alkina. Sekarang kita nak buat ujian jelaga. Okey, ujian jelaga. Cikgu fast forward Fast forward. Okey, kedua-duanya terbakar. Okey, jadi kita letakkan kertas turas ataupun apa-apa kertas putih lah. Okey, nampak tu? Yang hitam-hitam tu lah. Kukul ada yang tak kenal. Jelaga. Yang hitam-hitam ini adalah jelaga. So, mengikut teori, jelaga alkana ataupun alkina yang lebih tinggi. Okay. Yang mana satu? Alkina. Sebab? C dia lagi banyak. Mana boleh C banyak? Sekarang, hex. Ini pun hex. Dua-dua, 6C. Tak buat revision lah ni. Terus habis kelas ni. Dia punya peratusan. Peratusan apa? Peratusan. Tengok karbon. Balik. Peratusan karbon per molekul. Tengok balik nanti ya. Okay. Peratusan karbon per molekul. Baca balik buku teks pun ada. Peratusan karbon per molekul untuk alkina lebih tinggi. Sebab tu dia menghasilkan jelaga. Dia lebih tinggi. Jelaga bukan gejala. Okay, so itu yang kita buat melalui ujian ni. So, pada akhir eksperimen nanti, kita akan tengoklah jelaga siapakah yang akan lebih nampak kehitaman dia kat kertas turas tu. Okay, ada tak ditunjukkan kat sini? Okay, fast forward saja sebab benda ni mudah untuk fahami. Okay, nampak dari situ. Tengok result dia. Alright. Okay. Yang mana? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Yakin? Kiri? Kan? Okay, sini kita nampak lebih berjelaga.
lebih bercelaga. Sebab apa? Dia adalah heksina. Okay, heksina iaitu alkina. Sebab? Jangan jawab bilangan C sama. Tetapi dia mempunyai peratusan karbon per molekul yang lebih tinggi. Eh, kalau lupa macam mana kira, rujuk baliklah. Eh, yang next, last week-nya. Okay, jadi kita tengok yang kedua. Yang kita nak tunjuk. Okay, yang kedua adalah... Oops. Tab. Satu lagi adalah... Ini dia. Eh, okay, show you problem ni. Betul tak? Alright. Nampak eh? Okay, so kita tengok kat situ bromin warna apa kat situ? Hilang pula. Eh, tengah loading. Alkanes are saturated hydrocarbons. Oh, menyeramkan dia punya background suara. Okay, you selukan yang ni. Alright, jadi awak tengok kat situ warna air bromin adalah warna apa kelas? Air bromin warna perang. Okay. Alright. Jadi kita ada kat sini. Sama juga kita gunakan ni adalah heksin. Eh. Heksin maka ini adalah heksana. Cuma ada perkataan siklo tu. Cikgu dah lupa dah apa maksud siklo tu. Nanti kita tengok balik. Nah, cuma kita ambil dia punya induk je. Heksana sebelah kiri. Eh. Ah, betul. Heksena sebelah kanan. Okay, so apa yang kita dah buat, kita akan titiskan kedua-dua heksana dan heksina ni ke dalam air bromin. Okay. Okay, so kat situ dia ada tunjuk molekul, formula struktur 3D eh, 3D kat sini. So ini adalah saturated tepu. Apa maksud tepu kat sini? Apa maksud tepu? Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal tak cukup tu. Antara? Antara karbon. Karbon. Yang hitam ni adalah karbon. Manakala yang sebelah kanan ni adalah heksina, iaitu alkina. Dia adalah tak tepu disebabkan kehadiran double bond. Okay, kita terus kepada ujian. Lama dia cakap kat situ. Belum lagi. Eh, dia dah sebelum. Oh, dia dah masukkan kat situ. Okay. So, digunakan yang pertama. Dia back balik. Beberapa titis. Heksana. Okay, ada perubahan tak kepada warna air bromin? Selepas digoncangkan. Nah, itu dia bagi tahu brown color remain, maksudnya warna perang air bromin tu kekal. Okey, kita tengok. Okey, untuk heksina iaitu alkina. Oh, bila digoncangkan apa jadi pada warna perang air bromin? Dia punya pemerhatian. Cuba nyatakan pemerhatian dia. Colorless. Eh, putih. Ha? Putih. Ha. Putih salah. Okay. Dia sepatutnya kat sini jelas tanpa warna. Tapi mungkin ni buih-buih kot bila goncang tu kan. Okay. Bila jawapan putih. Putih ni tak boleh untuk cecair. Putih ni macam baju putih. Baju sekolah kan. Putih. Untuk cecair, kita gunakan istilah tanpa warna ataupun air bromin dilunturkan, dinyah warnakan. Okey, kenapa kat sini berlaku macam tu? Sebab kita tengok struktur alkane tadi eh. Kita tengok alkane heksana. Heksana 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, kenapa tak berlaku perubahan warna? Sebab bromin tu, dia tak boleh masuk. Tak berlaku tindak balas apa kat situ?
Tak boleh berlaku tindak balas apa? Senyap pula. Okay, kita pergi ke ya kepada alkina. Ha, so dia ada satu double bond. Okay. Satu double bond. Okay, perhatikan sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka salah. Sebab maksima ikatan pada C hanya 4 saja. Itu yang kita akan belajar detail nanti bila nak buat penamaan. Make sure C maksima 4 saja ikatan. Awak tengok 4 semua ni kan? 4, 4. So yang cikgu tak label ni, ni semuanya H eh? H eh? Okay. Jadi bila BR dicampurkan tadi, dia masuk ke mana kelas? Dia masuk ke mana? Dia pergi ke mana? Jangan senyap. Eh, testing-testing ada ke ni? Ada. Ada. Dia pergi ke mana? Secara mudahnya nak pergi mana ni? Karbon. Karbon mana? Alkina. Alkina. Ni nampak sangatlah sweet tak? Perwisha ni double bond ni akan break. So ada ruang dua ruang kosong kat sini kan? Faham tak? So bila dalam tindak balas tu ikatan ganda dua akan terputus lah. Terputus ke terpecah macam tu lah. Jadi BR boleh masuk kat sini. Apa nama tindak balas ni? Dalam alkina? Sudah. Malam-malam mengantuk ke apa ni? Dalam alkina, tindak balas apa ni? Penambahan. Penambahan. Tak ingat lah last week. Kita ada tambah halogen, kita ada tambah IHOH. Eh, tengok balik eh. Nampak awak macam sama-sama lagi. Tapi faham, kenapa heksana tadi berubah? Tak berubah. Sebab tak berlaku tindak balas penambahan. Heksana tadi eh, iaitu alkana. Manakala untuk alkina, berlaku tindak balas penambahan. Sebab apa lagi berlaku tindak balas penambahan? Sebab dia unsaturated. Tak tepu. Ikatan ganda dua tu boleh terbuka. Bahasa mudah terbuka lah. Okay, boleh faham? Oh, setengah jam dah kita kat sini. Tak apalah. At least you boleh tahu yang awak masih sama-sama kat situ kan? Sebab kimia ni benda tak nampak. Jadi kena tunjuk macam ni. Okay. Kita boleh sama alkohol eh? Jadi saya tunjuk dua saja kat sini. Yang mana biasanya dulu keluar kertas tiga. Okay. So ini boleh keluar kertas dua lah nanti. Eksperimen. Okay. Kita sambung kepada homolog seterusnya iaitu alkohol. Okay. Meet. Kita kekal dengan 8 orang. Hasif ada. Siapa pula terkeluar tadi? Tak tahu siapa terkeluar tadi. Anis. Anis. Ada masalah line ke? Right, kita teruskan dengan siri homolog seterusnya, penyediaan alkohol penyediaan siri homolog alkohol. Okey, jadi kita tengok dulu kaedah penyediaan etanol. Etanol ni adalah alkohol lah. Etanol. Et maksudnya C berapa? 2. C? 2. Okey. So cara mudah awak nak lukis kan, buat dulu C. Alkohol apa dia punya apa dia punya kumpulan fungsi? Malam ni banyak senyap eh. Mengantuk ke? Ha? Oh hey, okay. Ha, tengok buku pun tak apa. Jadi otak awak tu berfikir. Jadi yang lebih nak letak apa? Simple macam tu. Okey, kalau faham kemahiran ni mudah, sampai ester nanti mudah. Jadi ini adalah etanol. Jadi kalau nak suruh lukis buat formula pun, awak tengok C2. C12. H12345. Ni 5. Lepas tu OH. Settle untuk formula molekul etanol.
Mudah lukis dulu baru buat formula molekul. Jangan awak pergi kira 1, 2, 3, 4, 5 termasukkan ni jadi 6. C2H6 tiba-tiba O. Saya tak pasti salah kata tapi tak sesuai lah. Kita perlu tunjukkan kumpulan fungsi. Alright. Kaedah penyediaan etanol. Dalam makmal, kita boleh gunakan penapaian. Ni awak dalam bio pun belajar kan. Penapaian glukosa ataupun kanji. Ataupun sebarang unsur yang ada karbohidrat lah. Okay, mesti ada karbohidrat. Yeast hasilkan enzim apa? Yeast hasilkan enzim apa? Belajar biologi. Penapaian dah belajar belum biologi? Ke tak ambil? Ada yang ambil kan? Tak ada wakil seorang. Yeast hasilkan enzim apa? Lupa. Ha, sudah. Okey. Cari ya. Yeast enzim apa? Okey. Semua cikgu bagi memang tak ingat juga. Kalau cari sendiri cepat ingat. Right, itu adalah dalam makmal. Penapaian glukosa dalam makmal. Okey, kalau kita nampak secara industri, secara besar-besaran, kita guna dia punya kaedah adalah kaedah penghidratan. Okey. Pernah jumpa perkataan penhidratan? Pernah. 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 Kat mana? Kat alkina tadi. Alkina. Okey, kita tengok C2 kan? C2 H4. Ni H lah. Ditambah penambahan lah tu. Hidratan tambah apa? Ni air. Air kan? Okay, cuma ada dia punya mangkin. Ingat lagi tak mangkin apa? Ingat lagi tak? Asid fosforik. Okay, asid fosforik eh. Okay, lepas tu ikatan ni terputus. Pen. Okay, ikatan ni. Cikgu tak pasti sesuai tak cikgu guna. Terputus, cikgu lupa dah. Kurang macam tu lah. Sebab dia ada double. Tiba-tiba jadi single. Dan ada yang terbuka macam ni lah. Jadi ditambahkan OH. Ni kita belajar last week. Okay, ini hasil dia lah. Kita tambahkan H2O dengan kadar mangkin, asid fosforik dan ada keadaan suhu tak silap. Okay, jadi itu adalah tindak balas penghidratan. Okay. Alright, penapaian ialah proses yeast bertindak kerana menghasilkan etanol dan karbon dioksida dalam keadaan tanpa oksigen anaerob. Ada dah situ terkantoi pula. Ingat suruh cari sendiri enzim tadi. Enzim zimis. Jangan buat enzim amilis. Amilis dalam air liur. Jadi fungsi yeast dia memecahkan gula ataupun kanji molekul kompleks tu kepada glukosa. Jadi kalau tak ada yeast, penapaian tu tak boleh nak berlaku lah. Okey, dan penapaian hanya menghasilkan etanol. Ingat hanya menghasilkan etanol. Dia tak boleh menghasilkan alkohol-alkohol yang lain. Okey. Kalau alkohol lain kita kena gunakan tindak balas lain. Okey, jadi perlu ditulingkan melalui penyulingan berperingkat. Jadi ini adalah dia punya persamaan. So ini formula untuk pen C6H12O6. Formula apa ni? CHO. Biologi apa? Biologi glukosa kan. Okey, kalau cikgu sebut ni adalah karbohidrat betul tak? Boleh tak? So C6H12O6 tu memang glukosa kan. Okey, jadi ini adalah etanol. Ini melalui proses penapaian. Okey. Jadi yang kaedah penghasilan besar-besaran kita gunakan penghidratan. Iaitu kita melakukan tindak balas penambahan air. Air kat situ dia mesti dalam keadaan steam. Wap. Wap air. Kenapa dia boleh jadi steam tu? Sebab suhu sangat tinggi. Sebab suhu air mendidih pada 100 darjah Celsius kan. Jadi pada suhu 300 darjah Celsius tu memang dalam keadaan wap, itu steam.
dan tekanan 60 atmosfer sangat tinggi tekanan dia untuk mempercepatkan tindak balas lah. Kita belajar dalam keadaan tindak balas kan. Dan mesti ada mungkin asid fosforik. Tiga keadaan. Asid fosforik mungkin suhu yang tinggi 300 darjah Celsius 60 atm. Macam mana ingat? Hafal. Eh? Okey, ini adalah ini pun setiap tahun sepatutnya dibuat. Eh, penapaian glukosa. Eh, so apa yang berlaku kat sini? Kita tambahkan larutan glukosa atau apa-apa saja yang boleh yang ada karbohidrat lah. Okey. Yang tapi lebih mudah kita gunakan larutan glukosa. Kita boleh juga tumbuk-tumbuk nasi eh. Ataupun guna buah-buahan tambah dengan yeast. Apa yang berlaku? Yeast akan rembeskan, rembeskan tu kalau dah test kan, akan menghasilkan enzim zimase tadi. Dia akan memecahkan molekul karbohidrat tadi kepada glukosa eh. Okay, so kat sini apa yang berlaku tadi, kita dah tengok persamaan dia akan bertukar kepada etanol eh, etanol dan juga karbon dioksida. Jadi gas CO2 akan terbebas. Terbebas akan masuk melalui salur kaca ini. Apa fungsi air kapur? Kehadiran karbon. Menguji kehadiran gas karbon dioksida. Itu kaedah. Jadi apa pemerhatian dia? Air kapur akan bertukar menjadi keruh. Eh? Jadi ini adalah penapaian dan kat sini okay, pada akhirnya ujian uji kaji ni akan terhasil alkohol tapi bercampur lagi dengan benda-benda lain dalam ni. Jadi kita perlu tulenkan dia eh. So apa yang kita dapat tadi hasil penulinan ini adalah hasil penulinan hasil penapaian. Hasil penapaian kita gunakan kaedah penyulingan ni. So kita ada turus penyulingan eh, kondenser libik ni fungsi dia untuk mengkondensasikan wap yang terhasil eh. Bila kita panaskan alkohol ni dekat lidih dia kalau tak silap lah ya, saya dah lupa 70 something lah, 70 lebih. Okey, nanti tengok buku 70 berapa kurang daripada air kan. Jadi kita tak panaskan direct. Kenapa? Cari sebab dia. Jadi bila dipanaskan, alkohol dah capai takat didih, dia akan bertukar jadi wap kan. Bertukar, dia akan masuk ke sini. Eh, sebabkan ada air kat sini, air kondenser libik ni, air titik-titik ni, maka gas wap air yang panas tadi, dia dikondensasikan menjadi titisan. Itulah dia alkohol, iaitu etanol tulen. Okay. Ditulenkan kaedah apa? Penyulingan. Okay. So ini adalah dia punya prosedur lah dalam buku teks. Okay, jadi apa yang kita boleh nampak kat situ, pada awal aktiviti larutan jernih tanpa bau. Eh, air kapur pun jernih, maksudnya CO2 belum terbebas. Pada akhir aktiviti selepas beberapa hari biasanya, tiga hari kat sini. Selepas tiga hari, larutan jadi keruh dan berbau seperti alkohol. Okay. Kalau awak tengok, kebanyakan sanitizer ada bau alkohol. Ada tu dah, ada setengah tu dia dah tertenggelam dengan bau pewangi yang diletakkan dalam sanitizer. So, air kapur menjadi keruh menunjukkan terhasilnya karbon dioksida. Ini okey, penapaian tadi. So ada beberapa perbincangan itu. Okey, cikgu rasa dalam modul mesti ada benda ni. Okey, jadi kita tengok pula sifat kimia eh. Kita dah tengok sifat kimia alkana, sifat kimia alkina yang mana ramai antara awak ni dah tak ingat. Eh, jadi cikgu ingatkan lagi sekali. Fahamkan betul-betul daripada alkana dan alkina. So, dia akan mudah lah nanti dengan alkohol dan seterusnya. Eh? So, apa yang boleh berlaku dalam alkohol? Pembakaran. Sama macam alkana dan alkina. Okay. So, apa hasilnya? Karbon dioksida dan air.
Okey, seterusnya. So, itu bersama dia. Eh? Sama macam yang alkana alkina kan? Okey. Seterusnya. Tindak balas pengoksidaan. Okey. Jadi, tindak balas pengoksidaan. Mestilah ada ejen pengoksidaan yang awak belajar dalam redox baru-baru ini. So, apa hasilnya? Asid karboksilik. So, awak nampak kat situ kaitan dia. Awal-awal kita tengok alkina. Lepas tu proses penghidratan. Jadi, alkohol. Okay. Okay, alkohol pula melalui proses pengoksidaan. Jadi, asid karboksilik. Maksudnya, dalam seperti yang karbon ni, banyak kaitan. Daripada alkina sampailah ester nanti. Sampai ester nanti dia ada kaitan. Jadi, awak kena faham daripada alkana dan alkina lagi. Tindak balas kimia yang ada kat situ. Okay. Sebelum awak pergi kepada ester, yang awal-awal ni perlu betul-betul faham. Okay, so apa ejen pengoksidaan yang digunakan? Sama ada kalium manganat berasid ataupun kalium dikromat berasid. Itu adalah ejen pengoksidaan yang boleh digunakan. Okay. Dan yang seterusnya. Alright, ada. Cikgu terpadam tadi eh. Pendihidratan. Apa maksud perkataan di kat sini? Buang air. Buang. Kan. Kalau penghidratan, tambah air. Jadi, kalau alkohol, buang air, hasil alkena. Dia patah balik. Ha, tadi, alkena jadi alkohol. Proses apa? Tambah air, iaitu penghidratan. Bila patah balik, tolak air, singkir air. Iaitu pendihidratan. Jadi, daripada alkena, alkohol perlu mangkin. Daripada alkohol kepada alkina perlu juga mangkin. Mangkin apa? Serpihan porcelain. Eh? Okay, so ada berapa kat situ? Ada 3 tindak balas dalam alkohol. Okay, boleh? Kita tak masuk detail lagi kan? Haa, ni sekarang baru kita nak masuk detail. Tindak balas pengoksidaan alkohol. Okey, jadi ini C2. C2 adalah etanol. Okey, jadi untuk pengoksidaan, kita just tulis tambah 2 dan bracket O. Alright. Jadi apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku kat sini? H ni. Okey, dengan H ni. Okey, dia akan senang ingatlah. Ini dia 1H, 2H. Okey, nampak? Alright, lepas tu sekarang tambah 2O kan? Okey, 1O pergi ke sini. Okey, O ni dia akan bentuk double bond dengan C. Okey, dan OH ni kalau nak kekal kat sini pun boleh. Tapi biasanya asid karboksilik kita buat... tulis macam tu. Kalau awak nak tulis macam ni pun, tak ada masalah. Okay. Apa yang hilang tadi kat sini kan? Asalnya ada H. Okay, buat color lain lah. Tak apalah. Asalnya ada H kat sini, H kat sini, single bond. Ini dia. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Dia, tambah 2O kan? Ada 2. Satu, dia akan bergabung. 1O akan bergabung dengan 2H ni akan bentuk air. 1O, 2H. H daripada mana? Daripada H yang hujung tadi ada 2 kan? 1, 2. Okay. O satu lagi masuk ke sini, jadi ni. Alright. So senang kita ambil yang hujung tu. Hujung. Sebab asid karboksilik, dia akan bentuk sebelah kanan atau kiri dia macam tu. COOH. Apa nama kumpulan berfungsi ni? Tadi hidroksil, OH. Kalau COOH, apa nama kumpulan fungsi ni? Ingat lagi tak? Awal-awal kita berkenalan dengan siri homolog.
Karboksil. Karboksilat ke karboksil? Karboksilik. Karboksilik. Okay. Kan. Karboksil. Karboksil. Ah, lepas tu selepas ni kita jumpa pula karboksilat. Tengok balik family siri homolog. Nama kumpulan berfungsi. Okey. Jadi kat situ fahamkan cara untuk menulis apa tu menjangka meramal. Okey, kalau kita tengok ini formula struktur kan. Kita tengok formula molekul. Okey, ini bawah formula molekul kan. Benda sama CH3 CH2OH. Benda sama. Jadi macam mana kita nak ramalkan dia? Kita tengok tadi OH ni dia akan kekal. Okay, kita akan kacau H2 kat sini je. Oh, Siti Zainab baru masuk. Okay, Siti Zainab. Tahu tak malam ni ada kelas? Baru masuk tu. Okay, tak apa. Kat mana kita tadi? Ni. Cara nak memahamkan. Bila awak dah faham tu senang lah. Jumpa formula apa pun. Okey, OH kekal. O dia akan masuk ganti tempat H ni. Nampak? Ni. H2 ni dia akan bergabung dengan O satu lagi. Boleh faham? Okey, katalah kita ada etanol, lepas etanol apa? Propanol. Propanol maka CH2OH atau kita boleh ringkaskan C2H5OH. Okey, kalau kita tambah 2O. Okey. Apa jadi pada sini? Kita ambil berapa H tadi? Nak bergabung dengan satu O kat sini, dia akan jadi H2O. Ambil 2. So jadi berapa? Jadi 3. H3. Nampak? Then OH kat sini dia akan jadi sorry. Alamak, bil terbuka macam ni jadi pening lah pula. Kena lukis balik lah. Sebab cikgu buat C2H5 jadi susah sikit nak faham. Jadi kita buka balik. Okay, kita buka balik nak bagi faham. Kita buka balik macam ni. CH3 CH2 OH. Betul tak propana? 1, 2, 3. Betul. Okey, jadi O, satu O dia bergabung dengan ini dia. Okey, jadi kita buang 2H kat sini, dia akan jadi awak ambil je balik yang tu CH3, jadi yang tinggal CH2 dan CH2 ganti dengan apa tadi? OH tambah H2O. Boleh faham? Boleh. Okey, boleh eh. Awak cuba buatlah. Kalau tak boleh yang ni, kita lukis. Okey, cikgu last ni cikgu tunjuk. Okey, last tunjuk. Okey. Kita ulang balik. Tadi cikgu tunjuk dalam bentuk formula molekul, mungkin agak sukar untuk awak nampak. Kita ambil propana tadi, C3 kan? C3 HOH. Tambah sama je apa-apa molekul pun tambah 2O. Okey, 2 dalam bracket O. Okey, jadi O yang pertama dia bergabung dengan H ni. Dia akan jadi H2O. Jadi yang tinggal sekarang CH3 sebelah kiri ni tak berubah.
CH ini tak berubah. OH ke sini. Sini tinggal apa? C dengan O. Double. Ya, ya, ya. Nak padang H2O ni mengganggu sikit. Kita buat ke kanan sikit. Okay, sini dah settle eh. H2O. Okay, jadi tadi H tadi dia dah hilang dua ikatan ni kan? Dua ikatan ni hilang, dia akan jadi double. So, dia akan ganti dengan O yang satu lagi. Ada dua kan? Dua O kat sini. Satu dah kat sini. So, balance ni, ini dia OH. Jadi, ini adalah kumpulan karboksil. Jadi, kita kira C. Satu, dua, tiga. Tiga, awalan apa? Tiga kita guna? Prop. So kalau untuk asid karboksilik dia akan jadi propanoid. Dia daripada propanol jadi propanoid. Kita tambah ke depan asid. Asal daripada apa tadi? Asal daripada propanol. Ya Allah, ada kat bawah ni rupanya. Okay, contoh propanol eh. Tapi kita buat lukis macam ni agak lebih nampak lah. Okay. Sebagai contoh kat sini. Oh, ini yang betulnya C3. Cikgu silap kira tadi. C3 H7. Nampak 7 kita buang 2 H kan? Pergi mana H? Sini. Jadi C3 H7 maka jadi C2 H5. Cuma awak kena hati-hati bila kat sinilah. Awak tak boleh tulis C3 H5 OH. Dia jadi tak salah. Sebab tu cikgu confused tadi kan? Awak kena masukkan C kat hujung. Okey, jadi lebih senang lukis macam ni. Untuk permulaan eh, lukis bentuk formula struktur. Lebih mudah untuk buat. Kalau bentuk formula molekul ni mungkin awak tersilap step. Okey, jadi mana tadi? Ada pemerhatian dia. Okey, ada pemerhatian dia. Okey. Alright, jadi kita masukkan tadi ini walaupun dia 2O, dia sebenarnya aku tengok balik tadi ada berapa ejen yang kita boleh gunakan? Kalium manganat berasid atau kalium dikromat berasid. Okey. Jadi kat sini kalau kita gunakan kalium manganat, option yang pertama tadi, asalnya warna ungu. Okay, jadi apa yang terjadi? Warna ungu tadi telah dinyahwarnakan. Kenapa? Sebab dah berlaku tindak balas kimia lah antara alkohol dengan kalium manganat tadi. Okay, jadi struktur dia dah berubah lah. Okay, dia membekalkan oksigen kat sini. Sama juga macam kalium dikromat. Dia ada perubahan warna. Okay. Kalau kalium manganat tadi, dia berubah jadi dinyahwarnakan. Iaitu colorless. Manakala kalium dikromat asalnya jingga, dia jadi hijau. Jingga hijau untuk kalium dikromat. Okay, itu juga kaedah untuk, ni untuk alkohol. Okey, jadi pemerhatian dia dua ni awak kena ingatlah. Kalau kalium manganat ungu, kalau kalium dikromat jingga kepada hijau. Alright. Itu tindak balas pengoksidaan. Alright. Seterusnya pendihidratan. Okey, kita tengok contoh terus senang. Okey, makin mesti ingat serpihan porselin. Okey, nampak sini yang sebelum ini kita lihat dari sini ke sini kan? Apa tiga keadaan tadi? Kalau sini ke sini, mesti ada asid H3PO4 fosforik lagi 300 darjah Celsius dengan 60 ATM kan? 60 ATM. Itu alkina. Okey, bagus. Kepada alkohol. Itu yang sebelum ni kita tengok. So, untuk kali ni kita nak tengok yang alkohol patah balik kepada alkina. Kalau hari itu penghidratan, sekarang ada kita tambah pendihidratan, iaitu tersingkirkan molekul air. Jadi kat sini
molekul air ini akan disingkirkan, nampak kat situ, disingkirkan. Jadi akan terbentuk kembalilah ikatan ganda dua. Alright. Jadi bila dah singkir, sini ni dia akan bergabung balik. Ha, simple. Eh, untuk yang ni simple. Ha, okay. Kita tengok contoh lain, ada tak? Okay. Okay, tadi formula apa-apa pun, awak mulakan dengan formula struktur. Lebih mudah untuk faham. Lepas tu baru try dengan formula molekul. Apa yang berlaku? Kita nak buang molekul HOH. Jadi H mesti berkurang sebanyak 1, 2. Jadi kat sini, kita tolak 2 kan? Tolak 2 dan 2H kita tolak dengan O. Jadi H2O. Okay, jadi dah hilang H kat sini. O kat sini, kita buang 2H. Satu lagi daripada sini jadi C2H4. Macam tu. Kan? Mudah juga kan? Okay, kita test C3. C3 tadi. C3H1234 5 6. 1 2 3 4 5 6 OH. Okay. Katakanlah C3H6OH. Melalui tindak balas ni jadi apa? Ha, cuba. Akan jadi, ya Allah, sorry. Okay, nah betul lah. Okay, dia akan jadi, kita buang satu O. Lepas tu, berapa H nak buang? Buang dua. Dua. Jadi, macam lain macam ni. Tak tersilap pun ni. H ni yang berbeza kot. C3H7. CH3, CH, CH. Sekejap Bila conteng banyak sangat serabut pula ni. Okay. Sekejap, kita cuba selesaikan yang ni. Jadi C3H5. Mana wujud C3H5? Satu, dua, tiga, empat, lima. Patutlah. Bukan H6. Patut jadi pelik. H berapa kat situ asalnya? Ya. 7. Ha, patut jadi pelik. Okey. Boleh. Sebab tu cakap paling mudah adalah awak guna formula struktur eh. Okey. Jadi sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 OH. Ha, okey. So melalui tindak balas pendihadratan, kita buang 1O dan 2H. Jadi C3H6 tambah H2O. Jadi daripada propanol, ni apa C3H6? C3H6 propina. Okay, boleh? Pendihadratan. Boleh. Okay. So, alright. Ini adalah ujian tadi. Sama macam tadi. Yang sifat kimia etanol eh. Kalau kalium dikromat tadi, daripada jingga kepada hijau. Kalium manganat, warna ungu, iaitu purple, akan jadi nyah warna. Bukan jadi warna putih eh. Cecair tak boleh gunakan warna putih. Kecuali susu tu. Susu warna putih. Okay. Alright. Kuasa dan okey. So ini adalah pendihadratan etanol lah. Okey, jadi sekarang kita ambil masa sikit lagi. Wool kaca, kapas kaca wool kaca ni kapas kaca, kita rendam dengan etanol. Ini adalah serpihan porcelain tadi sebagai mangkin, dipanaskan. Okey. So dia akan menghasilkan gas. Gas apa tadi? Agak-agak gas apa? Etanol. Ha? Sebab empat yang pertama adalah gas kan? Jadi daripada alkohol ni C2H5OH pendihadratan. Ni peroksidaan. Peroksidaan. Peroksidaan jadi apa tadi? Peroksidaan kita tengok balik jadi. Jadi apa?
Asid karboksilik. Asid karboksilik. So gas apa sebenarnya tadi? Di kebun kaca di nana etanol. Betul lah, ni bukan peroksidaan. Wah, ni gambar aja pendiharatan lah, pening juga eh. Ni pendiharatan betul lah yang tadi. Pendiharatan jadi daripada C2 apa? Etanol dia akan jadi etena. Jadi etena adalah gas. Sebab tu kita nampak gas. Confuse tadi kita tengok tajuk ni. Iaitu peroksidaan. Okey, ini adalah gambar rajah untuk pendiharatan. Pendiharatan, so ada sepihan porselin, dipanaskan. So dia akan menjadi alkena yang sepadan. Okey, jadi sifat kimia ahli siri homolog alkohol yang lain semuanya sama dengan etanol. Kita dah tengok dari propanol kan? Jadi sama saja sebab dia punya kumpulan hidroksi, kumpulan berfungsi sama. Kumpulan berfungsi sama maka tindak balas kimianya sama. Okey, jadi kat situ kita dah tamat sampai alkohol lah. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, kita dah tengok semua ke? Satu lagi tindak balas apa? Pembakaran kita dah mudah saja. Untuk pembakaran sama macam alkana dan alkina, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi kita dah tengok homolog yang kedua, yang ketiga lah. Pertama alkana, kedua alkina dan yang ketiga ni alkohol. So dalam kelas berikutnya kita akan sambung kepada silohomolog asid karboksilik. Jadi kesemuanya dia berkait. Awak tengok kan, patah balik jadi benda tu. Kalau ke depan jadi benda tu. Jadi sebatang karbon ni dia berkait antara satu sama lain dan ada satu ringkasan. Selepas kita belajar semua ni, kita akan ada satu peta untuk lebih mudah faham secara keseluruhan. Alright, jadi untuk daun modil awak. Okey, nampak hari tu rasa macam ramai tak buat tu sebab tak banyak soalan salah hari ni bila di soal. Jadi untuk malam ini kita tengok alkohol. Okey, maka dalam modul nilam muka surat 95. Dengan 5 sampai 100. Okey. 95 sampai 100. Tak banyak pun sebab muka surat je banyak sebab sekali dengan nota. Okey. So take time lah. Okey, kita akan bagi link untuk awak snap dan hantar. 95 sampai 100. Isi tempat kosong saja sambil-sambil baca nota kat situ. So ada apa-apa soalan untuk topik malam ini alkohol? Tak ada. Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Lain-lain? Kita ada berapa ramai hari ini? Oh, dah ramai, dah bertambah. Cikgu. Ya, Nazrin. Kalau kan alkina dia tengok jelaga kan? Alkina. Alkina tengok jelaga, okey. Pakaran dia. Alkohol. Aku dia tak menghasilkan kau tak silap lah, dia tak menghasilkan jelaga. Nanti cikgu cek balik. Tapi rasanya tak sesuai sebab aku ni mudah meruap. Faham? Mudah meruap. Maksudnya kalau awak letak dia dalam mangkuk tu, dia boleh jadi terus uap. Tengok sanitizer tu kan? Kita letak kat tangan dia terus kering kan? Dia sebenarnya bukan kering, dia meruap. Sifat alkohol dia mudah meruap. Dia memang mudah terbakar tapi dalam kuantiti yang sedikit dia mudah meruap. Okey, jadi dah tak apa, cikgu check sama ada boleh tak buat ujian pembakaran. Tapi memang tak adalah. Cuma boleh ke tak nanti kena tengok.
Okay, so dalam ujian pembakaran tadi macam alkana alkina tu hanya dua tu je, alkana dan alkina, ujian jelaga tadi. Okay, bagus soalan Nazrin, nanti dia cuba tengok kalau ada jawapan ya. Lagi? Lain-lain? Ada? Kita ada sini Rashika. Okay, lelaki lah kurang eh. Okay, macam biasa cikgu akan share ni bagai respon lah eh. Simple saja. Sebab Nazrin rajin jawab sampai 3 kali, cikgu limit dah sekarang. Limit tu lah respon. Okay. Okay, cikgu share sekarang. So sebelum awak berehat ke apa, jawablah dulu. Okay. Okay, cikgu share sekarang dekat chat lah. So awak boleh klik terus. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita pada malam ini dan akan sambung kemudian insyaAllah hari Rabu ni lah. Macam biasa. Okay, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa astaghfiruka illa alladziina amanu wa 'amilu shalihat. Okay. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.